Hai teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dekat pinggiran pantai, terletaknya di Tasikmalaya, yaitu di Pulau Pekidulan. Ini dekat muara, besarnya pantai, dan sininya muara, ini muara. Saya akan mencari seekor kepiting. Kita lanjut. Biasanya kepiting-kepiting itu terletaknya di daerah sini. Teman, ini juga ada, tapi ini banyak rumputnya. Karena mengambilnya ini susah, kita cari yang lebih aman. Nah ini teman, ini lubangnya, saya akan galinya. Ini pasti ada. Ini putus. Kita dapat. Lihat. Kita mencari yang lebih besar lagi. Mantap, teman. Pokoknya mah mantap. Ayo sobat. Ini udah dapat 3. Lihat. Wis, mantap. Kita akan mencarinya yang lebih banyak lagi. Kelihatan? Ya, pokoknya mah mantap. Kita lanjut. Tembusan tiangnya kemana nanti? Dapat lagi teman, kecil. Kita lebih cari lagi yang lebih besar. Kita masukin. Ya, mantap. Ujungnya teman, kita ngambil dari sini, barangkali dia mentok, dia mudah-mudahan terpojok. Wah, dalam kan. Thank you.
jadi nggak terlalu dalam ini. Dalam? Dalam. Kita masukin. Makanya teman, kalau menangkapan yang ginian harus berhati-hati, karena gak kelihatan di dalamnya. Ini tadi lubangnya terlalu besar, ininya kecil, jadi dia agresif di dalamnya. Masukin, mantap. Ayo teman, kita lanjutkan ke daerah sana, barangkali sana uang lebih banyak. Pokoknya mah mantap teman, lanjut. Sobat, situasinya bagus sekali. Mudah-mudahan di sini ada kepitingnya lebih banyak. Mantap. Memang ada, tapi banyak pepohonan, agak susah mengambilnya. Lagian pohon ini berduri. Jangan ya. Harus berhati-hati dalam melihatnya. Lihat ini. Ini berduri, tajam sekali. Makanya jangan suka ceroboh. Jangan gabah ya. Iya, jangan gabah. Kita lanjut. Banyak durinya ini. Gak ada teman, jong. Kita barangkali ada hewan jatuh lagi. Thank you.
dalam. Dalam. Teman, ada seekor biawak. Teman, ada duri. Wah, jangan. Kita cari keamanan. Kita lanjut. Cari aman ya. Aman. Soalnya besar nih yang tadi dalam. Belum keluar teman, kita lanjut lagi lah. Hampiran putus ini nih. Sangat cantik. Mantap teman. Masukin. Ayo kita lanjut.